Hai, selamat datang ke Hasnuri. Saya Hasbullah Awang. Masa kami set up tu just buat macam, tak apalah kita buka kedai je lah. Benda tu macam mudah. Ingat buka bisnes ni, okey boleh income macam tu kan. Rupanya tak sebenarnya. Sepanjang 2014 sampailah 2016, saya just follow je. Apa sahaja orang lain buat, kita follow. Kadang-kadang tanya kawan-kawan kan, kawan-kawan yang buat bisnes ni, macam mana dia buat. Kadang-kadang idea dia kata, okey pergi event ni, pergi event tu. So kita follow je, pada mulanya. Setiap bulan, saya terfikir macam mana nak survive. Kos lah gaji tetap kan. Jadi pada waktu tu, bila mana fikir tentang nak bagi dekat mak lagi kan, duit bulanan. Lepas tu nak sara keluarga lagi. Jadi pada waktu tu, saya dianugerahkan seorang anak. Dan bila nak dapat anak yang kedua ni, saya terfikir macam mana saya nak survive dengan kehidupan. Dengan gaji yang saya ada. Masa 2017 tu, daripada simpanan ada RM100,000, RM10,000 je tinggal. Saya sedar, saya tak ada ilmu tentang bisnes sebenarnya. Ramai orang kata buka bisnes senang. Sebenarnya tak senang kalau tak ada ilmu. Alhamdulillah, ada guidance, ada guru yang ajar, ada mentor yang guide. Kami fly. Sebelum try, tak tahu macam mana kita nak tahu benda tu okey ke tak. So, let's try.